Oke, dapat hero baru LS ternyata ada gacanya loh ya. Oke, ini tepat nge-share-nya, guys. Nah, ini loginnya pakai WeChat, guys ya. Paling gampang WeChat kalau QQ nggak tahu caranya. Oke, dapat Los Angeles Liquor. Ataukah ini kita mendapat klub? Kita dapat 88 koin, dapat hero S gratis dan itu. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali lagi bersama gue Rekombo guys. Di video kali ini gue akan mereview game NBA Mobile Made by Tencent guys. Ya gue penasaran dengan game ini karena gue baru tahu ternyata game Tencent itu guys ya, game-game buatan Tencent atau dari Tencent atau belian dari Tencent itu banyak banget guys di aplikasi PS9. Gue akan review semuanya dan apakah bagus atau tidak kita akan coba guys ya. Dan game ini guys itu rilisnya 4 tahun yang lalu teman-teman, sangat lama dan saya baru tahu ternyata anda ya. Dan ini kayaknya resmi banget guys, pemain-pemainnya resmi banget guys. Kalau kalian tahu basket ya pasti tahu lah ya, pemainnya ada Michael Jackson, Michael Jordan, Curry, Young, LeBron dan lain-lainnya guys. Oke guys, dan ini ukuran downloadnya sekitar 1,18 gigaan, gamenya online karena download lagi. Dan ini kayaknya mirip game yang kita pernah review juga buatan Tencent, tapi ini kayaknya lebih resmi dan NBA lah ya. Kayak di sini ada servernya, servernya juga ada yang penuh guys. Kemudian gua udah mau masuk ya. Okay. Jadi guys, NBA Mobile kita dipandu dengan wanita cantik ini. Widih bro, grafiknya anjay banget. Oke, gua nggak tahu ini namanya siapa ya. Waduh, ada legendnya Cina guys ya, Lord Meme bro, Lee Min Ho. Siapa sih namanya ini lupa. Kita coba pakai ini guys ya, pemain legenda yang dia tuh tingginya sekitar 2 meteran guys. Oke, kita bisa klik OK aja. NBA. Alright, alright. Kita menggunakan pemain baru, pemain legend. Widih, grafiknya bro. Hampir mirip seperti NBA yang 2022 itu, guys. Oke. Kayak aku ya. Katanya ini over. Operan, operan. Minta bola. Tutorialnya sangat basic sekali guys ya. Oke, ini bertahan. Kemudian ini, ini apa nih? Terus, terus ini apa nih? Apa sih? Begitu, jadi digeser gitu guys, di drag ke arah yang tombol biru ini coy. Eh, daran ke situ, langsung shoot. Oke, itu layupnya. Sekarang kita baru duel atau slam dunk nih. Satu, dua. Anjay, slam dunknya begitu guys. Sekarang kita bertahan. Terus. Oke, nanti langsung kita blok guys. Oh gitu. Grafik sih oke ya, sinyal 117 ms. Apa kita kelolaan orang bisa langsung ambil. Oke, basic banget guys ini. Gue udah pernah main di NBA yang buatan N2K. Oke, dapat hero baru LS ternyata ada gacanya loh ya. Oke, ini tepat nge-share-nya guys. Nah, ini loginnya pakai WeChat guys ya. Paling gampang WeChat kalau QQ nggak tahu caranya. Oke, dapat Los Angeles Liquor. Ataukah ini kita mendapat klub? Kita dapat 88 koin, dapat hero S gratis dan itu. Oke, nice banget teman-teman. Baru tahu ya. Langsung dapat 2.
kayaknya disuruh upgrade. Oh ternyata itu buat upgrade tadi guys ya, buat upgrade. Nice nice nice. Tiga satu hero lagi guys ya, biar 3 versus 3 3 on 3 ya. Nice. Oke sekarang kita sudah mulai battle. Tapi kita menang bot dulu. Oh gila, Lee Min Ho coy. Siapa namanya lupa. Oke. Wes. Aduh body nih bos. Paling tinggi deh guys. Licik sendiri ya. Olahraga yang paling adil itu guys ya. Sepak bola. Kalau basket dan poli ini kayaknya. Kalau tinggi ini aneh guys. Kayak nge-cheat alami ya. Langsung oper. Oke, enggak. Kita keluar dulu, guys. Nah, itu caranya begitu. Baru kita oper. Nice. Hero S dikasih ya. Jadi GG ya. Alright, alright. Let's go. Sekarang baru kita battle. Oke, sotoy banget. Oper, bang. Ambil, bang. Ih, goblok. Ambil, bang. Oke. Tadinya mau slam dunk guys, cuman ternyata malah syuting langsung. Oh. Ots. Wih, gila emang. Jinjit doang udah loncat guys. Awas gue mau loncat. Seisi itu. Seisi itu. Let's go. Ya elah lu bisa main gak sih? Ambil bang. Oke bolanya out. Wait. Kurang ini guys. Kurang semut gerakannya guys. Ambil bang. Oke guys kita menang. Sekitar 8-0. Waduh dapat lagi koin 1088 dan lain-lainnya. Oke terbuka event terbaru. Event terbaru kita lihat apa ini guys. Walaupun tidak mengerti, saya akan mengerti kalau lihat. Gacanya guys. Ada gacanya bro. Ada hero SS ya ini nggak tahu namanya. Nggak pernah lihat. Oke kita lihat guys gacha gratisannya. Ah gitu doang. Gitu doang. Dapat hero L. Buset ada RPG-RPG-nya gitu ya. Oke yes. Aduh. Kenapa gak bisa pakai bahasa Latin nih? Ini males nih guys. Kenapa gak bisa bahasa Latin nih? Ya elah. Masih pakai gitu guys. Pakai angka jadinya guys. Nah gitu caranya. Oke guys, sekarang kita memilih klub basket di NBA ya. Kalau gua sih ya, kalau gua guys, ya tentu Pontus Rocket bro, sama Lakers sih boleh. Oke apa ini? Disuruh basket? Apakah latihan? Ataukah kita udah bisa melawan 3 lawan 3 di? Oke ternyata kita belum bisa PPP ya. Baru kita melawan storynya dulu, melawan bot guys. Oke, sekarang kita udah 3. Apa ini? Hadiahnya kah? Let's go. Apa ini? Anjing gak masuk. Ambil bos. Woi, slam dunk bro. Lagi dong, cepet. Nice, dapat S. Slam dunk lagi. Gitu doang ya guys ya. Kaku sih gamenya guys. Gak semut di NBA 2022 gitu. Aduh kenapa nih. Alright, level 4. Gitu doang guys ya. Soalnya begitu berat teman-teman. Sayang ya guys ya, gamenya kaku banget coy. Lambat banget gitu. Entah karakternya belum di upgrade atau apapun itu namanya. Karena belum smooth banget coy. Kalau kalian pernah main di NBA 2021 atau 2022, itu dia udah smooth banget.
gerakannya udah enak gitu. Kalau yang ini kurang sih. Walaupun dia udah buatan Tencent tapi kurang guys menurut gue guys. Seperti yang di game sebelumnya yang baru, yang buatan baru mereka itu masih kurang smooth. Oke, ini top up topnya guys sepertinya. Apa gratisan? Oke, kayaknya gratisan deh. Ada gift code-nya juga loh. Tapi giftnya apa ya? Ini ceket-ceket. Perang tahunnya guys. Kayaknya top up gitu ya. Dan ini ada hadiahnya lagi. Entah hadiahnya bisa kita coba. Oh my god, ini kayaknya top up ya. Ini hadiah login. Oke. Apa ini maksudnya coy? Oh beli ya. Gak susah juga guys. Oke guys, mungkin segitu untuk review game ini ya. Ternyata game ini kurang kata kata gue guys. Tapi menurut kalian bagaimana guys? Komen di bawah. Dan kita full penyimpanan game ini. Let's go. Oke guys, dan full penyimpanan sekitar game game ini. Ukuran game ini sekitar 1,4 giga. Dan kita guys, makasih udah nonton. Sampai jumpa, like, comment, dan subscribe.